pada tanggal 5 hingga 12 Maret 2017 merupakan hari yang paling meriah bagi keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Bagaimana tidak, sederetan kegiatan seperti bakti sosial, workshop informatika, tablik akbar, pentas seni, karnaval yang melibatkan sedikitnya 3.500 santri As-Siddiqiyah, konser musik wali band, hingga solawat bersama Habib Syekh. Pesantren As-Siddiqiyah yang merupakan buah perjuangan Kiai Haji Nur Iskandar sejak tahun 1985 menggelar acara ini bukan tanpa alasan, mengingat bulan Maret bertepatan dengan hari lahirnya Pondok Pesantren yang ke-32. Di samping menelurkan santri-santri yang hebat, dalam kurun waktu 32 tahun ini, Kiai Haji Nur Iskandar sukses mendirikan cabang-cabang As-Siddiqiyah di berbagai daerah, seperti di Batu Ceper, Karawang, Cianjur, Lampung, dan di beberapa kabupaten lainnya. Tak hanya itu, tercatat ada 103 pesantren yang didirikan oleh santri alumni As-Siddiqiyah. Di sini pertama kali, kemudian Batu Ceper. Berkembang saja, nektar aja. Terus 3-4-5 di Karawang, 6 di Serpong, 7 di Jeruk, 8 di Palembang, 9 di Lampung, 10 di Cianjur. 11 sebagai kanan, termasuk ngajarin anak-anak itu untuk mereka, saya ketika saya mulai berkembang pada ini, semua saya kasih saya penting, santri semua sikir biar tahajud. Biar tahajud itulah yang membuat mereka disiplin. Kemudian puasa sana kemis harus, puasa jauh itu harus, kalau tamat sana harus puasa kemis. Puasa Aliyah itu harus puasa Daud. Santri saya sudah jadi gubernur, bupati banyak, DPRD banyak. Dan kiai banyak, 103 lah. Untuk ukuran pesantren umur 33 tahun lah. Dan alhamdulillah saya. Dalam rangka peringatan hari lahir As-Siddiqiyah yang ke-32 ini, Kiai Haji Nur berharap santri-santrinya dapat berbuat dan bermanfaat bagi bangsa. Ya, harapan-harapan saya agar alumni-alumni ini bisa berbuat bermanfaat untuk bangsanya. Alhamdulillah dalam perjalanan yang 32 tahun saja 103 santri As-Siddiqiyah yang punya pondok di seluruh Indonesia. Sebagai penutup acara, Habib Syekh menggelorakan solawatan di lapangan As-Siddiqiyah sejak pukul 19.30 hingga 22 waktu Indonesia bagian barat. Itu bendera itu.
hijau bendera dan berjaga singgole elku bintang sono Yeah.